Sebuah truk tronton terbakar di jalan tol Trans Sumatera Lampung Selatan. Dramatis, truk tetap melaju dalam keadaan kabin truk terbakar hebat. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Video amatir ini viral. Sebuah truk tronton terbakar di kilometer 8 jalan tol Trans Sumatera Bakauheni Lampung. Sungguh dramatis, truk tetap melaju dengan kondisi kabin terbakar. Beruntung tidak ada kendaraan lain menjadi korban. Truk terhenti setelah terperosok ke parit di sisi jalan tol. Kebakaran diketahui saat truk bermuatan barang bekas tersebut mengeluarkan asap dari bawah kabin pengemudi. Kondisi jalan yang menanjak membuat pengemudi tetap melaju mencari posisi aman untuk berhenti. Setelah berhenti, api berkobar dari bagian mesin dan truk berjalan sendiri. Kobaran api semakin besar hingga melahap seluruh kabin truk. Sebuah mobil truk plat BE ya, yang dari Medan menuju ke Jakarta, bermuatan rongsokan atau barang-barang bekas. Dua unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara penyebab kebakaran diduga korsleting listrik pada mesin. Dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Heri Fulistiawan, iNews, melaporkan.